Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Bimbang barisan dipotong individu lain. Dipercayai punca orang ramai yang datang ke pusat pemberian vaksin PPV tidak mengendahkan prosedur operasi standard SOP sehingga keadaan tidak terkawal. Mengulas mengenai perkara itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan memaklumkan pihaknya mengesan dua PPV iaitu di Taman Harmoni Batu Tiga di Sandakan dan Dewan Perdana Jalan Silam di Lahad Datu diserbu orang ramai yang ingin mendapatkan vaksin. Menurut Mazli, pihaknya percaya kehadiran orang ramai itu disebabkan pengumuman kerajaan berhubung individu yang mempunyai dua dos suntikan diberi kebenaran untuk rentas sempadan dan dine-in. Selain vaksin di PPV terbabit boleh diperoleh secara walk-in. Katanya setakat ini tiada sebarang tangkapan atau kompaun dikeluarkan kerana kebanyakan mereka yang hadir adalah dari luar bandar dan berkemungkinan kurang faham dengan SOP yang ditetapkan. Sehubungan itu, Mazli menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.